Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah dapat kita berjumpa. Kali ini live di YouTube City Official Video. Live dari rumah sebab kita semua sekarang tengah stay at home. Tak boleh pergi mana-mana dan hari ini Alhamdulillah saya gembira. Akhirnya impian saya mewujudkan dana PKP Siti Nurhaliza jadi kenyataan. Alhamdulillah, saya nak beritahu terbaik kepada anda semua bahawa target kita di awal penubuhan PKP ni untuk mencapai 50,000 sudah pun tercapai. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang dah pun menderma. Tak kiralah apa pun nilai yang anda dermakan kepada tabung PKP Siti Nurhaliza ni, hanya Allah yang saja akan membalasnya. Amin. Alhamdulillah. Ha, jadi harap bersabarlah ya. Maklumlah semua. Macam saya kata, saya seorang-seorang ni mungkin ada kekurangan ni, jangan marah ya. Sabar. Di dalam jiwaku disirami salju kasihmu, ku susuri jalanmu walau yang jauh berliku. Cintamu abadi untukku. Gelora silam tak bisa terpadam, namun menggunung di hati. Gelora kasih tak mungkin terukur karena hatiku merantau jauh, ingin bertemu denganmu oh kasih. Adik nak lagu Air Mata Syawal, sabar adik. Belum Ramadan lagi dah nyanyi lagu raya. Okey, ada Muhammad Syukri S, Aini Nurhaliza Siti Zoners ni. Okey, ada yang tanya mana Afia. Afia sekarang waktu dia waktu tidur, so saya tak boleh kacau. Nanti kalau kita sempat Afia bangun baru boleh jumpa. Saat hilang arah tujuan, kau tahu ke mana berjalan, meski terang meski dugaan ni sebenarnya Allah memberi pada kita untuk mengajar kita untuk jadi hamba Allah yang macam mana bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan. Bagi yang berada, yang mampu membantu, inilah masa yang sesuai. Ya Allah, kalau anda tahu betapa hebatnya bulan-bulan terbaik ini, macam start bermula daripada Rejab, Syakban dan juga Ramadan, macam mana kuas dia punya kehebatan dia pada bulan yang mulia ni untuk menderma, untuk bersedekah. Anda baru rasa macam mana nikmatnya bila anda bersedekah, tak payah banyak, sikit pun jadi. Tetapi oleh kerana kuasa ramai orang yang turut sama menderma tu, dia boleh jadi satu yang jumlah yang sangat besar kan. So gunakan kesempatan ni sebaik-baiknya. Bulan yang mulia dan keadaan yang sangat memerlukan ni, kita bersedekah dan kita bantu pada mereka yang memerlukan.
So alhamdulillah 60,586. Terima kasih. Allahu Akbar. Saya rasa syahdu dan terima kasih kerana walaupun ialah saya boleh buat bantuan, tetapi oleh kerana ada tabung macam ni, peminat saya boleh sama-sama bantu dan kita sama-sama merasakan kesusahan. Semoga Allah balas balik apa yang kita buat ni. Yes. Mana kita tahu kan, sekarang ni waktu orang yang memerlukan, orang yang sukar, tetapi suatu hari nanti akan tiba masa kita dan kita memerlukan bantuan. Tak kira lah, kalau tidak duit pun Allah akan dorong kita dengan banyak banyak perkara. Okay. Sensitif lah pula. Okay. Terima kasih banyak-banyak sangat sebab anda sangat prihatin dan bantu saya. Sebenarnya anda bantu saya untuk bantu mereka yang memerlukan ni. InsyaAllah apa yang anda berikan ni 100% kita bagi semula kepada mereka yang memerlukan. InsyaAllah siapa-siapa saja yang menerima di dana PKP Siti Nurhaliza, anda adalah mereka yang sama-sama membantu. Ini adalah pahala buat anda dan niatkan kepada Allah, niatkan kerana Allah. Dan siapa-siapa yang nak niat kepada arwah mak ayah dia pun sangat bagus ya. Bila anda beri berapa pun tak kisah, RM5 tu anda niat untuk 10 orang lagi bagus. Lagi banyak anda niat, lagi banyak anda dapat pahala daripada orang-orang yang anda niatkan tu. Hanya Allah saja yang akan menilai semua ni. So alhamdulillah, cara anda untuk menderma adalah di sebelah kanan saya ni, ha. Tweet. Ha, betul lah. Eh, kanan ke kiri? Belah sini. Okay, sorry. Saya nampak terbalik. Okay, di sebelah kiri saya kita ada QR code. Okay, di sini senang saja, anda cuma buka handphone anda, telefon pintar anda. Anda scan melalui kamera handphone anda, scan pada QR code yang tertera di sebelah kiri saya ni. Scan saja dan anda terus boleh buka, terus dibawa ke laman web kita Fund. Di situlah anda boleh pilih berapa jumlah atau nilai sumbangan yang anda ingin berikan kepada dana PKP Siti Nurhaliza. Terima kasih, sikit pun tak apa, banyak lagi alhamdulillah. Kita boleh tolong lebih ramai lagi orang, kan? Okay. Kejap. Putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh Nabi memuliakanku, hingga Nabi minum di bekas gelasku. Bila marah Nabi yang memancar, sejukkan hati. Terpuji akhlakmu dengan Nabi, dengan baginda.
Alhamdulillah. Terima kasih. Saya ada penonton seorang je kat depan saya. Penonton seorang ni ada cuba-cuba. Okey, alhamdulillah. Kutipan kita sudah pun mencapai 77,686. Masya-Allah, alhamdulillah, subhanallah. Syukur kepada Allah. Kerana saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah pun sama-sama dengan saya dalam live YouTube Siti Official Video bagi mengumpul dana PKP Siti Nurhaliza. Saya ulang sekali lagi, PKP di sini adalah prihatin kemanusiaan dan juga sekejap, saya dah lupa pula. Prihatin kemanusiaan dan peduli, insyaAllah. Okey, semua yang anda salurkan derma pada dana ni, kita beri semula kepada mereka yang memerlukan. Dan sehingga saat ini, okey, saya pergi ke website KitaFund, iaitu kitafund.com. Saya boleh tengok sini jumlah yang terkini adalah 78,645. Alhamdulillah, peningkatan dengan cepat sekali. Saya harap anda semua jangan berhenti di sini. Anda boleh terus lagi ajak kawan-kawan ke, saudara mara ke, mana yang berdekatan, anda boleh minta mereka untuk sama-sama menderma di dana PKP Siti Nurhaliza. Boleh ya? Dan sekali lagi tolong boleh tak tekan like tu? Tekan like kat situ, tekan like kat bawah tu je. Tekan like. Macam ni, yang macam ni yang tangan tu. Anda boleh tekan like dan anda boleh share, tekan share kat bawah tu, share. Dan paling penting sekali anda tekan subscribe yang warna merah tu, yang tulisan subscribe tu. Tekan subscribe. Bila anda like dan juga share, anda akan membantu saya untuk mendapat lebih banyak pendedahan mengenai tabung saya. Dan insyaAllah kita sama-sama berkongsi pahala lah, berkongsi pahala, berkongsi rezeki. Anda tolong sharekan perkara yang baik ini kan. Ini adalah salah satu daripada salah satu sedekah anda juga kalau anda tak mengeluarkan ringgit. Okay, insyaAllah apa yang kita lakukan ni adalah sesuatu yang Allah berkati. Ya, yeah? Okay. Tentangkan bersinar walau gelap datang tiba. Alright, alright, alright. Okay.